Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana suami tak nak bagi Ina Naim duit raya sebab tak puasa penuh. Kemesraan pengantin baharu Ina Naim dan suami Muhammad Khairul Rizal ketika sesi siaran langsung di TikTok baru-baru ini mencuri perhatian ramai. Sepanjang satu jam bersiaran langsung sepasang ini diajukan dengan pelbagai soalan daripada penonton yang bertanyakan tentang kehidupan mereka setelah seminggu bergelar suami isteri. Tidak dinafikan, Ina dan suami dilihat sangat mesra dan spotting saat membaca komen para netizen. Sementara itu, Ina dilihat sempat memberi respon terhadap gurauan netizen yang menyuruhnya meminta duit raya daripada suami. Tidak lama selepas itu, Khairul terus menyambut soalan tersebut sambil bergurau mengatakan Ina tidak layak mendapat duit raya kerana tidak berjaya menghabiskan puasa selama 30 hari sepanjang bulan Ramadan. Biasanya Ina memang tak dapat duit raya sebab tak puasa penuh. Biasa yang puasa penuh je dapat duit raya. Anak-anak insya Allah dapat. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen mengakui suka melihat kemesraan pasangan ini yang saling melengkapi antara satu sama lain. Mereka turut menitipkan doa agar perkawinan Ina dan suami mendapat keberkatan Allah selain memperolehi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tuhan itu adil, jika ada yang pergi, pasti selalu ada yang datang selepas itu. Jadi tak perlu risau tentang kehilangan, persiapkan saja penerimaan yang indah untuk setiap kedatangan. Aturan Allah itu yang terbaik. Bagus suami ini, Prama, pandelayan peminat Ina. Moga Ina dan Khairul kekal bahagia selamanya, terpancar kebahagiaan di wajah Ina. Alhamdulillah, semoga kekal hingga ke jannah. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.